hari ini berdiri di masjid dibantu oleh masyarakat dan TNI dari Kapol Pasiraya. Dalam masjid ada banyak lumpur, Pak. Dalam masjid ada lumpur sampai 10 cm dalamnya. Hari ini sama-sama masyarakat dan TNI di masjid supaya siang nanti bisa salat zuhur. Nah, untuk selain ini alat-alat di dalam masjid ada rusak, Pak? Alat-alat dalam masjid ada juga rusak-rusak ringan karena waktu airnya dalam, orang sudah mengungsi, jadi ada yang jatuh, jadi ada yang rusak-rusak ringan.